Kita alu-alukan adalah pengundi N20 Sungai Limau yang insyaAllah akan menunaikan tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan memilih seorang pemimpin ya bagi Dun Sungai Limau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya datang daripada Selangor ya. Kawasan yang saya jaga juga adalah kawasan yang ramai penduduknya berpendapatan rendah, dan apabila Perdana Menteri baru-baru ini mengumumkan ya pembentangan bajet 2014 juga ya terkesan ataupun mengumumkan kenaikan harga gula. Bukan kenaikan harga gula, diambil balik ataupun tarik balik subsidi ya kepada rakyat kerana dia kata makan ambil banyak gula nanti boleh dapat kencing manis. Dapat kencing manis kena potong kaki. Bukan itu sahaja, Perdana Menteri juga sebut ya dalam satu kongres ataupun convention parti gerakan, dia kata juga menjejaskan kemampuan orang lelaki kalau ambil banyak gula, dia kata. Saya tak tahulah dia merujuk kepada laporan perubatan mana ya. Sebab makan gula boleh jadi dapat kencing manis. Ini semua dongengan ataupun andaian belaka. Saya dah rujuk kepada doktor. Saya tanya, doktor betul ke? Boleh ya dengan kita makan gula boleh dapat kencing manis? Ya, doktor kata tak ada. Ya, kajian pendidik kesihatan perubatan tidak menunjukkan demikian. Jadi apakah alasan sebenar kenaikan harga gula yang diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini? Semua ya pimpinan Barisan Nasional semua ikut dengan kata Perdana Menteri sebab makan gula banyak dapat kencing manis. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya alasan sebenarnya adalah untuk pungut lebih banyak duit. Sebab apa? Duit yang sebelum ini telah dibelanjakan habis, dah tak ada lagi. Jadi caranya macam mana? Caranya dikutip oleh semua tuan-tuan dan puan-puan. Dan pengumuman ya, cukai barangan dan perkhidmatan yang dikatakan akan dilaksanakan tahun depan bulan April. Kalau yang kita faham selama ini, yang kena cukai orang kaya ke orang miskin? Cuba bagi tahu. Orang kaya yang kena cukai sebab pendapatannya lebih. Tetapi kerajaan pada hari ini dia nak kenakan cukai kepada semua orang, termasuk para petani dan para nelayan. Adakah itu adil? Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Tak adil. Pandai abang kat sini. Orang Limau, Sungai Limau memang bijak-bijak. Dia nak bagi orang Sungai Limau, orang Kedah mampu. Nak bagi orang itu abang aku cakap, nak bagi mampu. Jadi alasan sebenarnya adalah untuk kutip balik duit. Duit yang ada habis ni belanjakan. Dengar tak laporan audit Ketua Audit Negara? Bilion-bilion habis beli kasut untuk pegawai kastam. Tak boleh pakai campak. Ya, harganya ratusan juta. Kalau kita simpan duit dari kecil sampai nak ketua pun boleh cukup sampai juta-juta. Betul tak? Tetapi ada kalangan pemimpin negara ini tidak merasa bersalah kalau mereka membazir, ya, menghabiskan wang rakyat untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya, Perdana Menteri kata berjimat cermat, belanja berhemat. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan tahu tak berapa dia bayar bil elektrik dan air dia di kediaman rasmi dia? Juta tuan-tuan dan puan-puan, 2.5 juta satu tahun. Jadi cuba bayangkan ya, mengapa ini boleh berlaku dalam negara Malaysia? Ya, saya lihat
kali ini, ya, tuan-tuan dan puan-puan, terutama sekali suri-suri rumah. Sebab suri rumah, para suri rumah paling terasa kenaikan harga barangan, betul tak? Pergi bawa RM50, kalau dulu boleh penuh bot kereta tu, tapi sekarang ni tak, satu troli pun tak penuh, betul tak? Macam mana rakyat nak hidup? Ni tahun depan nak kena bayar cukai, setiap barangan kena cukai. Beli sikat rambut, cukai. Gosok gigi, cukai. Pakai baju, cukai. Semua tu dah dikenakan cukai. Jadi pengundi Sungai Limau mesti zahirkan rasa tak puas hati kerajaan yang ada pada hari ini kerana tidak menjaga kebajikan tuan-tuan dan puan-puan dengan mengundi beramai-ramai. Kali ini undi calon kita, ya, Ustaz Azman Azam, maafkan saya, Ustaz Azam, beri sokongan padu kepada beliau, ya, kerana kita nak tambah lagi satu suara di dalam Dewan Undangan Negeri Kedah, ya, walaupun kita terlepas, ya, Kerajaan Negeri Kedah, tidak mengapa, kita mesti bangun semula dan kita mesti nyatakan pendirian kita terhadap apa yang berlaku di dalam negara kita pada hari ini. Saya juga nak berkongsi, ya, contoh yang kita boleh lakukan, ya, kalau kita terus menerus memberi sokongan kepada Pakatan Rakyat. InsyaAllah, ya, dalam negeri Selangor kita masih diberikan, ya, kuasa untuk memerintah. Kita akan tunaikan janji-janji kita. Kita tak nak panggil slogan janji ditepati. Kita memang tunaikan janji, kita tak pernah berbohong, insyaAllah, ya. Dan kita khususnya untuk suri rumah, ya, kita akan buat caruman untuk suri rumah. Ini sebenarnya salah satu perkara yang kita akan buat sekiranya kita menang dalam pilihan raya lepas, ya. Beri caruman kepada para suri rumah. Setiap bulan kerajaan akan bayar sejumlah wang untuk dicarumkan bagi para suri rumah sebagai satu pengiktirafan sumbangan para suri rumah. Sebab suri rumah dia tak ada gaji, betul tak? Ada ke suri rumah kat sini dapat gaji? Tak ada, ya? Kerja memang 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi kerajaan Pakatan Rakyat mengiktiraf sumbangan suri rumah, kita bagi caruman, ya, caruman, tabung caruman untuk wanita setiap suri rumah. Jadi insyaAllah kita akan laksanakan di Selangor. Jadi saya harap, ya, kali ini kita bagi mesej yang jelas kepada pimpinan Barisan Nasional bahawa pengundi Sungai Limau tidak tergoda dengan curahan wang. Saya tadi sebelum tiba di sini, saya lalu ada beberapa kampung di sini. Lori, berlori-lori penuh dengan barangan. Apa saya nampak, ada gula berpaket-paket. Perdana Menteri kata makan gula banyak kena dapat kencing manis, tapi dia bagi pengundi Sungai Limau gula banyak-banyak. Apalah, ya? Jadi lihat, bila datang pilihan raya baru nampak batang hidung. Sebelum ni, ya, keadaan hidup penduduk macam mana tidak diambil peduli. Jadi saya mohon, ya, merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir petang ini, tolong sampaikan, ya, kepada mungkin rakan-rakan yang masih. Saya diberitahu di sini pengundinya adalah pengundi tradisi. Maknanya dari generasi ke generasi pengundiannya mengikut itulah, ya. Tapi kali ini kita buat perubahan. Sebab apa? Kita nak bagi mesej jelas, ya, kepada pimpinan Barisan Nasional, jangan gunakan kuasa untuk menindas rakyat. Rakyat sudah pilih sebuah kerajaan, tetapi itu tidak bermakna kerajaan tersebut boleh menipu rakyat dan menekan rakyat, ya. Jadi saya mohon sekali lagi, pada 4 hari bulan kita keluar awal, pergi undi calon kita daripada Parti Islam Malaysia, ya,
dan panjang-panjangkan ya mesej ini kepada rakan-rakan yang lain supaya terus menyokong Pakatan Rakyat, insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.